yang saya kasihi dan saya banggakan, adik-adik putra-putri altar misinar di seluruh tanah air, bersama orang tua, pastor paroki, dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan. Yang saya kasihi dan saya banggakan pula, panitia penyelenggaraan Tarsisif Day dari tim Sahabat Misinar Indonesia di Jakarta, bersama dengan moderator Misinar se-Indonesia, Romo Sridanto Nata Antaka, yang saya kasihi dan saya banggakan pula. Pertama-tama, mau saya sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas undangan untuk menghadiri perayaan ini yang diselenggarakan secara virtual dari tanggal 13 sampai 15 Agustus 2021. Seperti kita tahu, Santo Tarsisius sebagai pelindung para putra-putri altar misinar oleh Gereja Katolik Semesta dirayakan pada setiap tanggal 15 Agustus. Hari saat gereja juga merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Jadi suatu hari yang luar biasa dalam kalangan umat Gereja Katolik. Dan bagi kita warga negara Republik Indonesia, hari itu lebih bermakna lagi karena sudah dalam suasana perayaan 17 Agustus saat seluruh Indonesia merayakan Hari Raya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun yang lalu. Jadi saya sungguh merasa berbahagia atas undangan ini dan atas inisiatif dari panitia untuk menyelenggarakan Tarsisius Day. Pasti adik-adik sudah mengenal siapa Santo Tarsisius itu. Seorang muda yang pada usia yang masih sangat belia sudah menjadi martir demi cinta dan kesetiaannya kepada Kristus pada pertengahan abad ketiga. Dia ditangkap dan kemudian disiksa pada saat dia dalam perjalanan untuk mengantarkan komuni kepada orang-orang sakit dan orang-orang jompo di rumah mereka masing-masing. Karena tidak mau menyangkal imannya dan tidak mau menyerahkan hosti kudus yang dibawanya kepada lawan-lawan gereja, maka dia dibunuh. Nah, semangat Tarsisius itulah. Mau berkorban demi Kristus dan untuk kebaikan sesama. Setia dan tekun dalam melaksanakan tugas-tugas menjadi pelindung adik-adik putra-putri altar para misinar. Dan sebagai putra-putri altar, sebagai misinar, adik-adik mempunyai suatu keutamaan juga, yaitu kebersamaan, berbagi bersama dalam latihan maupun dalam kebersamaan untuk saling memperkuat persaudaraan. Semoga perayaan Tarsisius Day ini semakin menguatkan tekad adik-adik sekalian untuk seperti Santo Tarsisius bertekun dalam iman, setia dalam melaksanakan tugas-tugas, berani berkorban demi kebaikan bersama dan sesama, semuanya
untuk kemuliaan Tuhan. Khususnya dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah 1,5 tahun melanda negeri kita, yang juga menjadi tema dari perayaan ini, Servite in Pandemic, melayanilah pada masa pandemi ini. Ada kesempatan banyak sekali untuk menjadi Tarsisius-Tarsisius masa kini. Dalam kasih yang tulus, melayani dalam hal-hal kecil untuk saling meringankan beban dalam masa pandemi ini. Saya mohon maaf, saya tidak bisa hadir di Jakarta untuk perayaan ini. Maka dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, saya mengucapkan selamat mengadakan Tarsisius Day, selamat memperkuat kesetiakawanan, solidaritas, kebersamaan satu sama lain, dan semangat Tarsisius semoga semakin menggelora dalam hati adik-adik sekalian, para pembina, para pastor pembina, para orang tua, di bawah bimbingan moderator Misioner Indonesia Romo Danto. Semoga segala usaha kita, betapapun kecilnya, selalu diberkati Tuhan. Dirgahayu Indonesia pada hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Dirgahayu putra-putri altar Indonesia yang merayakan hari raya Santo Tarsisius. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Tuhan memberkati.